Selanjutnya di ayat yang ke-6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Iya, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, barangkali kamu akan membunuh dirimu. Karena apa? Karena bersedih setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Iya, nah ini menunjukkan apa? Kelembutan hati Nabi. Hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Makanya beliau sangat bersedih orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang Quraisy, tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Ya, wajar Nabi sedih karena orang-orang yang dia cintai tidak beriman, yang Nabi tahu konsekuensinya nanti di akhirat akan menjadi ahli nar. Ya, tidak seperti sebagian kita, ah yang penting saya selamat, dia biarin aja ke neraka, dia sendiri yang gak mau terima dakwah. Iya kan? Seakan-akan kita maunya masuk surga sendirian, yang lain masuk neraka biarin dah. Nabi gak begitu. Nabi menginginkan agar orang-orang yang dia cintai pun merasakan kenikmatan hidayah, menikmati kekalnya kenikmatan surga, begitu. Makanya Nabi wajar sedih karena orang-orang Quraisy itu adalah satu suku dengan beliau. Nabi kan Al-Qurashi, seorang Quraisy, ya, sama-sama tinggal di Mekah. Ya, Nabi mengenal mereka sebagaimana mereka betul-betul mengenal Nabi. Wajar Nabi sedih karena sama-sama dari Bani Hashim, bahkan termasuk paman-paman beliau sendiri kan, apalagi yang pernah punya jasa dalam kehidupannya seperti Abu Talib yang baiknya luar biasa sama Rasulullah SAW. Iya, bahkan yang jahat aja Nabi kasihan, seperti Abu Lahab. Iya. Nah, tapi mereka tidak beriman, makanya Nabi sangat bersedih. Nah, di sini Allah menggambarkan kesedihan Nabi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Gitu ya. Jadi seakan-akan Allah hendak membuat perumpamaan kesedihan Nabi seperti seseorang yang hendak meninggalkan kerabatnya. Iya, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya dan keluarganya. Itu kesedihan luar biasa. Iya, orang-orang yang antum cintai, antum harus berpisah dengan mereka. Ya, sedih. Nah, itu perumpamaan kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa? Akan berpisah dengan mereka, yang beriman ke surga, yang tidak beriman ke neraka. Berpisah, sedih. Iya. Nah. Hadza shiratun mustaqim.